saya sengaja ingin melihat langsung ke lokasi, melihat dampak kerusakan yang ada di situ dan apa saja yang perlu dikoordinasikan di sana. Saya tentunya bersama-sama dengan semua instansi. Kemudian dari Polri sendiri, selain Polda Banten dan Polda Lampung yang sudah juga bergerak dan kekuatannya melakukan evakuasi, menolong masyarakat yang ada di situ, ya, secepat mungkin ke rumah sakit dan lain-lain, kemudian membantu korban-korban yang luka.